Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno mengikuti diskusi Millennial Talk di Sunter Jakarta Utara. Sandiaga berbagi ilmu kepada anak-anak muda untuk berwirausaha. Yang saya hormati Bung Didi. Sandiaga Uno hadir sebagai salah satu pembicara dalam diskusi Millennial Talk di kawasan Sunter Jakarta Utara siang tadi. Diskusi yang diikuti anak-anak muda ini mengupas kiat berwirausaha guna menciptakan lapangan kerja. Sandiaga berencana mendorong 4 sektor usaha potensial yang dapat dikembangkan kaum muda. Di antaranya kuliner, fashion, kria atau kerajinan, dan pariwisata. Sandiaga juga mengklaim program OKOC yang dibuatnya telah memberi banyak manfaat. Masa Indonesia mencapai kesuksesan. Yang saya hormati ada 4 jenis usaha yang kita dorong ke depan untuk milenial ini. Satu adalah tentunya kuliner. Kuliner itu yang paling tinggi porsinya dari ekonomi kreatif, setelah itu fashion, setelah fashion itu adalah kriya. Kriya tadi ada beberapa contoh bisnis berbasis kerajinan, dan terakhir adalah pariwisata. Nah, ini yang kita rasa sebagai satu prioritas utama bagi kami untuk mengembangkan ekonomi rakyat